Oke, balik lagi dengan Oto Koko. Kali ini ada mobil yang spesial, mobil yang mungkin bisa jadi alternatif pilihan teman-teman, masih full ori, minim spek. Jadi hampir sekitar 85% ini mobil masih full ori. Dan tahun 86 dibuka dengan harga 48 juta. Bagi yang minat, jangan di skip video kali ini, karena mungkin ini bisa jadi mobil milik teman-teman nantinya. Unit berada di Sleman dan tetap stay tune di Oto Koko. Siapa sih yang nggak suka dari generasi Civic? Tentu saja teman-teman yang pecinta Honda rata-rata suka dengan Honda Civic. Nah, ini kebetulan ada barang yang istimewa, warnanya putih lagi. Dan kita lihat dari depan, ini bumpernya masih asli ya, belum repainan. Dan ini masih Stanley. Kemudian headlampnya masih Stanley juga. Yang kiri ini masih Stanley juga, reflektornya masih bening, ini masih Stanley. Ini udah pecah, nggak kelihatan Stanley-nya. Terus yang ini masih Stanley, ini ada tulisannya ya. Nah, ini mobil masih full ori. Nah, barang yang ori itu cat-catnya ini hampir kayak mengelupas ya, yang depan nih. Ini ya, masih kaleng breng. Nih, lepas ya. Dan masih ada stikernya. Ya memang mungkin stiker itu bisa didapat, tapi ketika barangnya sesuai dengan kondisi, ya tentu saja pasti kita bilang ini masih aslinya. Ini pelipit kacanya pun masih bagus, masih cakep. Terus kemudian nanti aja interior. Interior sekilas dari luar itu masih full ori. Ini ya, catnya masih full ori kelihatan. Terus nih, sudut di belakang itu mungkin kelihatan jelas. Sampai yang belakang ini warnanya putih terkikis ya. Terutama tuh yang pojokan tuh patut diwaspadai bahwa ini masih benar-benar kaleng. Yang atap sama aja juga masih full ori. Ya, masih cakep. Yang sebelah kanan sama aja. Dan ini adalah Civic generasi ketiga. Ada perubahan yang cukup signifikan dari generasi yang sebelumnya. Sebelumnya itu nggak ada bokongnya. Jadi ini nyaingin dari awalnya itu kan 83 itu angkatannya DX. Jadi ini nyaingin dari DX sama Mitsubishi Lancer SL kalau nggak salah, sehingga dikeluarkanlah Civic Wonder dengan ada yang buntutnya maupun yang versi sportnya itu Wonder. Kalau ini SB4, mungkin itu SB3, ini SB4. Sekarang kita beralih ke bagian dalam. Nah, bagian dalam ini pelipet kacanya masih ori ya. Yes. Terus ininya juga masih ada. Ini masih cakep banget. Dan ini bulut-bulutnya, item-itemnya masih ada. Ini lampu di pintu. Nih, masih cakep banget ini mobil. Harga murah 48 juta. Tapi karena
versi Civic itu bonder itu masih ngengkol, terus belum apa namanya, belum elektrik mirror yang di sini kacanya, terus handlenya juga plastik, belum chrome juga. Tapi ini sudah ada RPM, terus kemudian AC juga, tapi belum power steering ya. Ini tempat koin di sini. Ini buka kap. Dan ada defogger di sini. Terus ini full AC dan ini yang cakep nih. Saya tuh cari kayak gini tuh juga susah nih ya. Ini kilometer baru mencapai 156.000. Sayang kok jamnya berada di sana ya, karena mungkin awal-awal Civic kalau nggak salah Gen 2 itu nggak ada, baru Gen 3 ada di situ, baru yang LX ada di tengah. Head ini juga rada miring ke kiri dan yang tengah sini kosong melompong, tapi sudah ada pijaran kakinya ya. Karpet asli juga masih ada dan karpet Gatsby. Biasanya ini Gatsby nih warna ini. Oh, asli Jepang ini Honda. Tapi mirip Gatsby ya. Dan Civic ini itu belum power steering, jadi mungkin pas kita berjalan pelan itu menggokinnya itu kayaknya rada berat. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dan enjoy, ya pasti seneng lah. Mumpung harga agak murah, 48 juta sealernya nih, masih asli bawaannya ya, cakep banget nih posisi antena. Kita lihat yang sebelah kiri, yang kiri masih mulus nih, masih cakep ya. Nah, kebanyakan tahun 80-an itu listnya sini masih chrome ya, generasi Civic maupun LX itu masih chrome untuk yang versi Honda. Nih, samping masih chrome di setiap list pintu. Depan belakang itu masih chrome. Kita lihat mesin. Bentar. Nah, mesin ini menggunakan karburator CC 1500. Mesinnya cukup kecil, pakai D15. Ya. Ini sampai stikernya pun masih ada. Terus stiker ini juga yang bawah ini. Sama ini juga masih emblemnya. Dan ini masih merangka, masih utuh, cakep banget ya. Mesinnya garing, nggak ada rembes, dan tulangnya masih utuh. Nih, sampai list yang bawah itu masih ada ya, kebanyakan mesti pada hilang. Yang ini kepet juga masih, terus ini wheel dope-nya hilang tuh mahal, terus sama pelipit yang di selebor sini, sampai generasi ke Cielo tuh masih ada, Genio juga ada. Bumpernya masih asli bawaannya, dan ini adalah generasi faceliftnya dari Civic Wonder. Kalau yang generasi 83 sampai 85 itu lampunya masih bentuknya nggak seperti ini belakangnya. Terus interiornya kayak mungkin sedikit beda. Cuman yang kelihatan banget itu dari lampu belakang, dari tahunnya. Bumper ini, oh ya, ini platnya Adi Sukoharjo. Statusnya juga masih aktif. Ini loh,
cakep ya. Nah ini list chrome, ini tutup penutupnya masih utuh semuanya. Nih cakep ya. Wes rapi banget. Dan kita lihat lantainya bawah. Nih lantainya utuh, cuman asli pernis yang bawaan pabrik. Nah, cuman minus di sini aja, karena mungkin ini loh. Nah, mungkin agak basah sedikit, jadi merumpul-merumpul di sini. Oke. Pintu belakang enak banget. Sekarang kita coba nyalakan. Ambil kunci. Kuncinya sudah menggunakan remote dan ada alarmnya. Kita coba nyalakan. Mesinnya halus banget. Cuman ini mungkin engine mountingnya perlu ganti. Jadi selebihnya nggak ada masalah. Cakep banget ini, ada ininya nih. Memang Civic itu dari generasi Honda, suaranya itu mantep banget. Ini plafonnya masih asli bawaan. Ini masih cakep banget ya plastiknya nih. Atapnya sangat bersih. Jok belakang pun juga oke. Ya. AC. Semua nyala dingin. Cuman ini kan mungkin gampang dol ya. Nah, bagi teman-teman yang paham mengenai wonder, nanti sampaikan di kolom komentar. Kita lihat belakang. Joknya juga cakep ya. Mulus banget. Nih, speakernya Alpine. Dan itu dia teman-teman ulasan mengenai Civic Wonder atau generasi Civic ketiga. Barangkali teman-teman ada yang minat, langsung hubungi ke nomornya Mas Ferry. Klenyes sesuai dengan mobilnya pun klenyes-klenyes. Harga 48 juta nego. Barangkali teman-teman minat, langsung hubungi. Unit berada di Sleman, Yogyakarta. Dan terima kasih sudah menyimak Otokoko. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.